Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya dari saya nama saya Rehan Satri Hadinata dari kelas 12 Mas'habin Umar, ingin mengikuti ujian fikih lisan yang bertema jamak dan qasar dan gerhana matahari. Baik, yang pertama, definisi salat jamak dan qasar. Kalau salat jamak itu salat yang menggabung salat yang mengumumkan dua waktu menjadi satu waktu, boleh dikerjakan di rakaat pertama atau rakaat kedua. Boleh dikerjakan pada waktu pertama atau waktu kedua. Salat qasar, salat yang diringkas per rakaat menjadi dua rakaat. Salat jamak qasar adalah salat yang menggabungkan dua waktu salat menjadi satu dan diringkas dan diringkas per rakaat menjadi dua rakaat. Syarat-syarat qasar, yang pertama, jarak perjalanan sejauh 16 farsa atau 80 sampai 640 km. Satu. Bepergian bukan untuk maksiat. Dua. Salat yang boleh diqasar hanya 4 rakaat saja. Tiga. Makmum tidak mengikuti imam. Makmum. Tidak mengikuti imam. Tidak mengikuti imam. Ya. Harus dewi-dewi berarti. Niat makmum berniat tidak ikuti imam. Ulangi. Ni apa? Tidak mengikuti imam. Tidak mengikuti imam, dari tidak boleh jamaah berarti. Harus dewi-dewi. Gerakan tidak mengikuti imam. Dan itu muter tuh. Ada lagi? Lupa. Lanjut. Niat jamaah takdim. Ini apa tak? Dua salat, dua niat. Zuhur apa niatnya, asar apa niatnya? Oh. Kalau jamaah takdim, usolli fardhu dzuhri majmu'an ilaihil asri arba'a raka'atin ada anak mawalin ta'ala. Usolli fardhu asri majmu'an ila dzuhri arba'a raka'atin ada anak mawalin ta'ala. Ah, lanjut jawabannya. Salat jamaah takhir. Usolli fardhu dzuhri maghrib dengan isya biar sama biar tinggal lu dapat ya apa kan ya usolli fardhu maghribi majmu'an ilal isya'i salasa raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Wasallu fardhu isya'i majmu'an ilaihil maghribi arba'a raka'atin adaan makmuman lillahi ta'ala. Nak qasar? Ya. Berarti tiga kan? Satu. Cukup ya. Wasallu fardhu dzuhri qasran ra'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Nak qasar jamak takdim serunya? Ya, dua. Zuhur dengan asar. Dengan seluruhnya. Sambu balik kan. Salli fardhu dzuhri qasran majmu'an ilaihil asri ra'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Salli fardhu asri qasran majmu'an ila dzuhri ra'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Terakhir, salli fardhu dzuhri qasran majmu'an ila asri raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Usolli fardhu al-'asri qasran majmu'an ilaihi dzuhri raka'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Khalasan. Oke, baiklah teman-teman, kita lanjut yang keduanya yaitu salat gerhana. Ya, baik. Ini salat gerhana, gerhana matahari. Ikuti ya. Usolli sunnatal khusufi raka'ataini adaan lillahi ta'ala. Adaan makmuman lillahi ta'ala. Kalau untuk gerhana bulannya okay, itu usolli sunnatal khusufi ra'ataini adaan makmuman lillahi ta'ala. Lanjut. Cara mengerjakan salat gerhana minimal sedang sempurna. Okay, salat gerhana itu ada tiga gerak mengerjakannya. Yang pertama, salat minimal itu seperti kita melaksanakan salat sunnah seperti biasa yaitu dua rakaat dan gerakannya juga sama dua rakaat dan membaca surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Harus. Kan boleh surat pendek. Lanjut. Surat sedang. Oke, baiklah teman-teman, kita akan mengerjakan surat sedang. Jadi surat sedang itu
niatnya itunya sama dua rakaat tapi empat iktidal. Empat iktidal. Dan empat rokok. Empat rokok apa iktidal? Iktidal dan rokok sama. Astagfirullahaladzim. Salah. Sedang-sedang itu ya. Sedang tuh. Empat kali takbir. Empat kali. Allahu Akbar. Rokok lagi. Allahu Akbar. Rokok lagi dan tuh sujud. Ah. Dari iktidal berarti. Ah, empat iktidal. Empat iktidal. Pak itu dah rokok. Ini lah, tak. Aku jelas sih, tak. Aman biar. Langsung baik, tak. Ini, tak. Macam mana? Ini, tak, moh. Itu untuk niat. Soli. Sunatal. Itu, selamat hari, kan? Soli sunatal kosofi. Ra'ata ini ada nama yang telah. Allahu Akbar. Baca surat, tak. Surat. Jangan baca surat. Langsung. Allahu Akbar. Sama Allah liman hamidah. Langsung itu lagi, tak. Nah, baca lagi suratnya. Tentu. Langsung rot lagi. Allahu Akbar. Langsung aja. Langsung sujud tak? Allahu Akbar. Ha. Sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, lanjut satu rakaat lagi tak? Ya, sujud. Ini tak? Sama macam. Nah, langsung lagi tak? Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allahu Akbar. Nah, ini lagi tak? Pokoknya takbir. Ha. Lagi tak? Allahu Akbar. Sujud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang. Yang berarti yang satu selama tadi bacanya panjang dan sedang. Yaitu aqwa. Anisa al Ma'id. Kapan al-Baqarah? Hah? Kapan al-Baqarah? Ya, takbir pertama. Langsung memang saya. Ya. Allah. Nah, Fatih langsung baca al-Baqarah. Nah, dan kan lagi. Ya Allah. Nah, langsung. Apanya? Tasbihnya baca 100 kali. 100 kali. Istighfar. Istighfar atau tasbih? Atau tengok aku di bukun. Istighfar bisa, tasbih bisa tak? Ah, pokoknya 100 kali tak? Ya. Ah, ini 100 kali kan tak? Dan itu langsung lagi. Baca surat Ali Imran. Dan Al-Fatihah berarti? Al-Fatihah dulu tak? Al-Fatihah Ali Imran. Terus rukuk lagi tak? Baca istighfar 100 kali. 100 lagi dulu. Ya. Terus? Langsung salat, itu langsung tujuh lagi. Ya. Langsung minta ya, tegak. Nah, langsung ya. Tasbih sujudnya berapa kali tasbih? 100 kali juga. Nah, ini. Langsung ini tak ya. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Langsung Anissa. Nah, pokok Anissa buat tentang perempuan. Oke, okay, sip. Langsung rukuk lagi. Baca istighfar 100 kali lagi. Nah, terus min lagi. Terus baca Al-Fatihah, baru yang terakhir surat apa tadi? Al-Maidah. Kan? Al-Maidah. Al-Maidah rukuk lagi. Lagi. 100 kali istighfar. Boleh dia tuh boleh istighfar, boleh itu tasbih dan. Setelah kita nak minum anu tak. Nah, dan tuh langsung sujud. Sujudnya juga 100 kali tak. Ini langsung ini tak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alam. Belum. Sekian dari presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.